Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton Lensa Digital siri keempat pada hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnia yang telah pun memberikan kesempatan kepada kita semua pada hari ini untuk sekali lagi dipertemukan dalam Lensa Digital. Baiklah, Lensa Digital sebuah program yang membincangkan, yang menjemput para pakar dan juga expert bakal sama-sama kita membincangkan arena teknologi di Malaysia dan juga di global secara amnya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membawakan satu lagi topik yang begitu menarik dalam arena horizon ICT kita pada era ini, insyaAllah. Hari ini kita bawakan tajuk Harnessing the Power of IoT. Apakah itu IoT? Bagaimanakah IoT itu begitu begitu power teknologi je yang untuk sama-sama kita boleh manfaatkannya. Jadi pada hari ini kita tampilkan dua orang pakar dalam bidang ini untuk sama-sama kita memperkenalkan dan juga kita menjemput. Yang pertama Dr. Mazlan Abbas, beliau merupakan CEO Favorit Sdn Bhd, dan juga yang kedua panel kita yang kedua Profesor IR Dr. Hafizal Muhammad, beliau merupakan Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Museum. Assalamualaikum, apa khabar doktor dan juga prof? Waalaikumsalam, terima kasih. Sihat ya. Alhamdulillah. Baiklah. Selamat datang ke Lensa Digital, program anjuran STEC USIM. Kita sangat-sangat berbesar hati dengan kehadiran dua orang pakar kita untuk mengupas khazanah ilmu yang begitu menarik untuk sama-sama kita selami pada hari ini, insyaAllah. Baiklah. Kalau kita lihat IoT, seringkali kita mendengarnya. Seringkali mungkin ada yang pernah terbaca ataupun pernah menonton berkaitan IoT. Mungkin kita hanya tengok, oh dah ada dah teknologi ni. Tapi secara mendalamnya, apakah peluang-peluang yang ada? Dan juga apakah kekuatan yang ada di sebalik IoT itu untuk sama-sama kita manfaatkan. Jadi pada hari ini kita ingin mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini. Saya ada terbaca berkaitan dengan macam mana mula-mula sekali adanya wujudnya orang kata sejarahnya IoT ni. Saya pernah terbaca berkaitan dengan John Romke, pencipta TCP/IP punya protokol pada tahun 1989. Dia pernah dicabar oleh rakan-rakannya tentang orang kata kekuatan TCP/IP punya protokol ni menarik ke benda ni, boleh buat sampai macam mana TCP/IP ni. Kemudian kerana cabaran itu, beliau cuba membuat pembakar roti di connect ataupun dihubungkan dengan komputer. So hanya menggunakan papan kekunci boleh membakar roti. So barangkali itu antara sejarah awal bagaimana IoT itu muncul. Untuk menyelami dengan lebih lanjut, soalan pertama kita akan terus pergi kepada untuk berkenalan dahulu dengan IoT ni. Apakah itu IoT? Mungkin penonton-penonton di luar sana ada tertanya-tanya. Apakah itu IoT, Internet of Things? Untuk pembukaan soalan ini, kita ingin menjemput Profesor IR Dr. Hafizah Muhammad bagi memperkenalkannya. Silakan. Okey, terima kasih Encik Faiz atas peluang untuk berkongsi mengenai IoT bersama Dr. Mazlan. Mengimbau sedikit sejarah perkembangan IoT, the term Internet of Things tu telah diperkenalkan sekitar tahun 1999, lebih kurang 20 tahun yang lepas. Tapi sebelum tu lagi, kalau kita cakap pasal Internet of Things ni, kita kena faham dulu juga perkembangan internet seperti yang Cik Faiz mentionkan tadi tu. Kalau TCP/IP protocol tu adalah the underlying protocol mengenai internet. So kalau saya boleh share sedikit, kita cuba imbas sedikit sejarah. Mungkin saya sediakan satu slide berkaitan dengan perkembangan IoT ni. Sebelum tu kita kena faham, so tanpa internet IoT ni tak akan ada lah. So yang paling penting juga untuk kita faham sebelum kita define apa itu IoT, kita tengok IoT berkisar mengenai sesuatu yang berlaku di internet. So internet tidak begitu
panjanglah usia dia, maksudnya dia diperkenalkan lebih kurang 50 tahun yang lepas. So, dia sang 55, so dia lebih tua daripada internet. So internet ni dia start sebagai research project. So dia bermula sekitar tahun 60-an dan sehingga sekarang kita dapati guna internet ni sangat-sangat banyak. So kalau kita tengok juga dari segi perkembangan internet, dari segi so ini ada sejarah yang saya tak akan ungkap dengan panjang lah. So ini adalah perjalanan 50 tahun internet yang membolehkan sampai sekarang ni internet berkembang menjadi satu ekonomi dan juga infrastruktur yang sangat penting yang membolehkan kita sekarang ni, contohnya kita work from home dan kita buat banyak kerja kita menggunakan internet. So balik kepada cerita IoT itu tadi, sebelum ni internet digunakan oleh kebanyakan manusia, orang saja. So bila kita nak extend kegunaan internet tu kepada benda-benda, so timbullah perkataan Internet of Things. So banyak physical object sekeliling kita macam toaster yang Cik Pais cakap tadi, maybe coffee machine, traffic light dan juga tumbuh-tumbuhan tanaman boleh disambung kepada internet. So dalam rasa kalau kita nak tengok konteks IoT, apa itu yang menyebabkan IoT, component of IoT, kita boleh bahagikan kepada tiga komponen utama. Kalau kita tengok IoT itu, dia mesti at least dia mesti ada sensor ataupun device yang dekat on the ground yang boleh menghubungkan ataupun mendapatkan data-data daripada persekitaran kita. Itu yang pertama yang dekat bawah. Kemudiannya data tu perlu dihantar melalui satu network. So network ni kita ada banyak pilihan untuk network untuk menghantar data, sebab data tu kalau dia duduk dekat sensor saja, dia macam tak berapa best, tak berapa useful, kecuali kalau kita connectkan data tu kepada satu network. Contoh network yang paling mudah untuk kita faham secara umum, macam network tu boleh jadi macam wifi network. Kalau kita dalam local area network, kita ada wifi yang kita boleh connectkan ataupun kita boleh gunakan 3G ataupun 4G juga untuk sebagai network. Selepas tu apa yang berlaku, data tu kena pergi somewhere kan, kena berakhir di mana. Dia akan berakhir di satu yang kita panggil platform yang akan createkan application untuk IoT. So kebanyakan orang bila kita imagine IoT, kita nampak macam smart home adalah salah satu aplikasi IoT, dan juga smart lifestyle, smart health adalah aplikasi yang boleh kita create untuk IoT. Tetapi di samping consumer market yang kita panggil untuk aplikasi IoT ni, kita ada juga macam business ataupun enterprise market. Contohnya kilang-kilang menggunakan sensor yang banyak untuk mengumpul data, yang mana data tu boleh di analyze dan juga kita boleh buat something yang very useful. So inilah satu, bagi saya satu definition IoT yang sangat sangat umum lah kalau kita nak faham. Kalau macam kalau penonton sebagai kali pertama mengenal IoT, so kita nampak elemen-elemen ni sangat pentinglah untuk menjadikan IoT. Tapi kalau penonton yang lebih detail, saya rasa kita boleh tengok IoT dalam konteks yang lebih luas. So, maksudnya dalam komponen device ataupun sensor tu ada banyak lagi komponen-komponen yang ada di situ. Macam sensor, yang berbagai jenis sensor yang mana akan dihubungkan dengan communication hardware, di mana dia akan ada juga actuator dan juga processor. So these are the detail on the component yang ada dekat yang bawah tadi. So dari segi communication protocol pun, kita ada banyak jenis protokol untuk short range, long range untuk hantar data tadi kan, dan juga aplikasi untuk IoT. So kalau saya boleh rumuskan dalam satu slide yang sangat banyak komponennya, so ini adalah komponen-komponen yang kita define kan IoT itu, Faiz, sebagai permulaan. Okey, baiklah. Terima kasih. Baiklah Prof, terima kasih. Amat jelas sekali. Saya kira
apa yang ditunjukkan sebentar tadi, apa yang dikongsikan, kita dapat lihat, kalau saya tertarik dengan apa yang Prof nyatakan sebentar tadi, sebelum ni manusia sahaja yang menggunakan internet. Kemudian barang juga ataupun bahan juga boleh menggunakan internet. So dia dihubungkan. Kalau dalam bahasa Melayu ya, dia dipanggil IoT ni dipanggil IPB ataupun internet pelbagai benda. So maksud dia benda tu juga berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi bila kita lihat selalu manusia yang dikenekkan menerusi internet, bila barang yang ataupun benda yang saling berhubungan, kemungkinan ada kelebihan, ada cabaran yang tertentu. Jadi kita nak tanyakan kepada Dr. Mazlan berkaitan dengan apakah kelebihan dan juga keburukan IoT itu sendiri. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lensa Digital dan Cik Faiz sebagai moderator. Saya tertarik pada webinar kita pada hari ini sebab saya pun berkesempatan dengan Prof. Dr. Fizal yang pernah bersama-sama kita di MIMOS dahulu juga buat projek dalam Internet of Things lah kan. Pada awalnya kita panggil kita panggil IPv6, kemudian kita panggil Wireless Sensor Network dan kemudian akhirnya kita buat Internet of Things. Itu pada awal 2010 ke 2014 lah masa tu, ya, pada awalnya. Tapi bagi saya, sebelum saya menceritakan mengenai dengan kelebihan tu, saya tertarik dengan sejarah tu sendiri sebab sejarah itu yang menyebabkan kita sebagai pengguna mengetahui bahawa pentingnya penggunaan Internet of Things tu. Tanpa mengetahui dari mana konsep ini datang, jadi susah agak kita nak tahu sebab semua teknologi yang kita janakan ataupun kita jumpai adalah untuk menyelesaikan sesuatu banyak masalah. Ya, masalah kita sebagai kehidupan kita seharian ataupun masalah kita masa kita bekerja. Jadi saya ingin tertarik dengan Cik Faiz mention sebab apa itu John Romkey, itu salah satu produk. Kalau boleh share dengan slide yang saya ada di sini, saya ingin berkongsi sedikit sejarah yang lebih awal, bagaimana the earliest IoT devices dijumpai. Boleh share slide. Okey, kalau kita lihat, sebenarnya Internet of Things paling awal yang dikatakan the earliest IoT device tu pada 1982 ialah connected code machine yang dibina oleh pelajar David Nichols dengan kawan-kawannya di Carnegie Mellon pada 1982. Ketika itu mereka berada di universiti dan mereka merasakan ada satu masalah untuk mengetahui adakah machine code tu masih ada code machine. Jadi untuk menyelesaikan masalah daripada dia naik pada tingkat turun tingkat 4, tingkat 3, tingkat 1 nak mencari komisen yang ada kok ni, tiba-tiba bila dia sampai dah habis, itu akan menjadikan satu permasalahan. Itu satu problem statement dia. Dengan cara itu mereka mengatakan bagaimana kita nak lihat dari jarak jauh. Ketika itu ARPANET, ARPANET adalah salah sebuah network yang agak baru sebelum dia berubah menjadi TCP/IP yang Prof. Afizal ada mention tadi. Jadi mereka menggunakan ARPANET untuk menyambungkan kepada code machine ini. So dia ada actuator kat situ, dia ada sensor yang detect code machine. Itu paling mudah. Ini adalah problem statement dia pada ketika itu. Dan yang menariknya mungkin pada 1990 baru digunakan TCP/IP oleh John Romkey. Dia menggunakan toaster tu lah. Tapi pada saya, apa guna toaster tu kita nak buat on and off, tapi dia nak menunjukkan pembuktian bahawa boleh penggunaan internet tu boleh digunakan untuk mengawal benda-benda ni lah. Saya lebih suka panggil Internet of Things dan Cik Faiz, dan kita panggil internet pelbagai benda ke internet benda, yeah, pelik. Okay, tapi kalau kita lihat yang dikatakan father of IoT ni sebenarnya Kevin Ashton yang menyebut perkataan Internet of Things. Dia lah paling awal, dia kerja dekat Procter & Gamble. Jadi dia pun mempunyai masalah di situ. Di Procter & Gamble ni banyak barang-barang yang apa tu, macam lipstick katakan dekat warehouse dan sebagainya. Jadi dia nak tahu bagaimana diletaknya, berapa banyak di warehouse, berapa banyak di kedai, berapa banyak ada warna merah dan warna sekian-sekian. Jadi dia tidak tahu.
aset dia berapa banyak di situ. Jadi bila dia bekerja di MIT, dia set up MIT Auto ID ni, so dia menggunakan teknologi RFID buat tagging. Di situ dia cuba buat pitching, dia buat perkenalkan persembahan menggunakan perkataan Internet of Things. Jadi tapi yang menariknya, dia katakan IoT tu tak ada mana-mana. Sebab selalunya dia sebut Internet of Things. Tapi ketika social media masa tu, atau ketika itu Twitter kita lihat, kita tak boleh tulis panjang-panjang, dia lebih tulis pendek-pendek. Jadi Internet of Things tu dipendekkan jadi IoT. Jadi pada tahun 2005 tu ramailah menggunakan perkataan IoT. Itu saya tertarik dengan dia punya konsep dia. Dan kita lihat macam Prof mention tadi, betul, kita ada empat layer ni. Pada saya empat layer ni paling mudah lah kita nak faham, kan. Daripada sensor, connectivity, middleware dan analytics tu, kan. Dan kita kena tahu yang kita kena tukarkan semua diri manusia ni daripada analog ni, kena tukar dalam bentuk digital. Banyaklah bentuk digital yang kita boleh tukarkan. Dalam phone kita sendiri pun ada berbelas-belas sensor yang ada. Hanya kita tak tahu, kamera tu pun sensor, proximity, accelerometer, adalah sensor-sensor dalam telefon tu. Dan kemudian Prof ada mention juga connectivity tu, banyak network yang ada, kan. Tapi hanya kita belum mengenali network-network baru. Yang kita kenal selalunya macam cellular 3G, Bluetooth, Wi-Fi. Tapi ada network baru untuk IoT. Dia sebab elok untuk kegunaan menghantar data yang kecil-kecil lah. Jadi disebut LP1, Low Power Wireless Area Network ni. Dia banyaklah kegunaan dia bergantung pada aplikasi kita yang ada, nak quality of service ke, bateri yang lebih baik ke, coverage yang lebih bagus ke, data yang lebih kecil ke, lebih range lebih jauh dan sebagainya. Itu kita boleh pilih sama ada guna Sigfox, LoRa ataupun NB-IoT. Lepas tu yang Prof ada mention about application yang kita buat lah, selepas data-data yang kita ambil tu kita boleh application. Itulah benefits yang akan kita akan tengok, sebab benefit yang Encik Faiz tanya tadi, di mana kelebihan dia? Kalau kita buat projek IoT ni, di mana-mana syarikat pun kita kena tengok pada 7M ni yang boleh dibaiki, kita boleh perbaiki dia lah. Katakan M yang pertama tu manpower. Adakah IoT ni boleh mengurangkan manpower bagi, ataupun manpower kita yang terhad ni boleh kita guna teknologi untuk memantau kita punya sistem dari jarak jauh. Boleh increase kita punya productivity, kan. Itu salah satu. Kedua, barang-barang yang saya masukkan tadi macam Kevin Ashton nak tahu dia punya aset yang ada kat warehouse dan sebagainya. So bila dalam perjalanan tu, logistik tu, dia dah bawa alat, barang-barang tu adakah condition dia baik ke tidak. So kena letak sensor temperature, humidity, kan. Jadi kalau katakan machine, barang-barang yang mahal, kita nak tahu utilization of the machine. Kita kena letak sensor yang mengatakan machine ni digunakan 100%, 10%, ataupun bila dia idle, dia boleh share machine kepada untuk orang lain. Kemudian kita tahu kalau dia dah error, dah mula nak down. So kita buat maintenance dan sebagainya. M yang keempat, kita tengok method. Dulu kita buat cara manual ni, banyaklah orang-orang di tengah-tengah proses tu nak sign off dan sebagainya. Tapi dengan IoT, dia boleh trigger, automatically trigger. Tak perlu orang lagi untuk buat sign off ke, nak check dia punya accuracy dan sebagainya. So lagi cepat. Yang kelima, kita tengok bagaimana kita go to market. Produk yang kita ada sekarang di sini boleh dicapai di seluruh dunia menggunakan internet. Macam kami ada platform yang kami ada ni, boleh dicapai oleh 100 buah negara. Lebih mudah, bukan hanya market dekat lokal. Dan kalau kita tengok money pula, kita kadang-kadang produk kita terhad bila dia tak connect pada internet, kita tak boleh monitor produk kita macam mana kegunaan produk kita oleh kita punya customer. Tapi bila kita ada Internet of Things, kita sambung, kita tahu bagaimana produk itu digunakan, utilization dia, feature apa yang digunakan, apa yang selalu down. Jadi produk kita sentiasa akan dibaiki. Kita boleh create new revenue stream, kita boleh create new business model. Kemudian akhir sekali, yang paling penting untuk management. Sekarang ni kalau kita nak tengok report, kita kena generate report every week, sibuk kena tulis report. Ini masalahnya. Apa kata kalau kita dapat data daripada pelbagai sumber tu dengan mudah, cepat, real time dan transparent. Maknanya semua orang tak boleh nak tipu. Apa data yang kita lihat, itulah datanya. Tak adalah orang dekat loop belakang tu buat number crunching, buat graf yang tertentu, data-data yang tak elok dia asingkan dan sebagainya. Itu kemungkinan berlaku. Tapi kalau dengan real time IoT devices ni, performance of kitanya machine 100% kita dapat data, itulah datanya. Ini
making the benefits IoT itu amat penting. This is the power IoT yang saya katakan. Kita nak cari bahawa IoT ni boleh memberi kesan yang membesar dalam setiap organisasi. Itulah bagi permulaan bagi diri saya lah. Terima kasih, saya pass balik kepada Encik Faiz. Itu dia tujuh elemen ya, yang memang memperlihatkan betapa peri pentingnya, keperluannya. Maksud dia IoT ni adalah sesuatu yang sangat-sangat boleh kita manfaatkan. Okey, bila kita tengok banyak rupanya manfaat dia, banyak boleh membantu kita, dan kita pun telah pun melihat sedikit sebanyak sebentar tadi tentang perjalanan sejarah dan juga dah mula kenal apakah itu Internet of Things. Dan kita mungkin tertanya-tanya bagaimana Malaysia? Okey, di manakah Malaysia dalam industri ini dan teknologi IoT ini? Mungkin Prof boleh bicarakan perihal ini. Silakan. Okey, terima kasih Cik Faiz. Kalau kita nak tengok perkembangan industri IoT, mungkin saya garap dalam konteks yang lebih besar. So IoT itu nanti kita akan cakap mengenai industri 4.0. Saya rasa reference yang baik juga untuk kita tengok mungkin dalam slide. Mungkin saya cuba tengok satu slide ni. Kalau kita tengok industri 4.0 as a whole, so kita akan kena tengok banyak faktor dari segi demand dan juga dari segi nombor satu IoT saya rasa adalah dari segi awareness. So awareness dari segi IoT itu mungkin ada setengah faham mengenai konteks IoT, ada setengah tidak nampak lagi apa ni IoT itu, bagaimana impact yang IoT boleh bawa. Tapi mungkin saya verbalize secara umum lah. So maksudnya satu, di Malaysia sejak tahun 2014 kita ada National IoT Roadmap. Pada waktu itu inisiatif yang awal pada waktu itu kita lebih kepada nak ceritakan mengenai apa ni impact dan juga awareness pasal IoT. Lagi satu, di Malaysia kita juga kena tengok dari segi digital readiness in term of connectivity, sebab kita kata IoT adalah salah satu komponen yang penting adalah berkaitan dengan connection. So connection tu juga adalah penting. So di sini kita nampak IoT ni dia ada banyak stakeholder yang memainkan peranan yang penting lah. So dari segi connectivity, kita ada telco di Malaysia. So these are the digital readiness in term of connectivity. So kalau Dr. Mazlan mention tadi, kita boleh buat network yang khas untuk IoT sebenarnya. Low power wide area network untuk kawasan-kawasan yang mungkin connectivity dia belum baik. So awareness adalah nombor satu, saya rasa yang penting, dan juga inovasi. Inovasi ini kita nampak sebenarnya banyak juga syarikat tempatan seperti Favorite sendiri mempunyai platform untuk middleware IoT. So dalam zaman sekarang ni, era 2020 ke atas ni, saya nampak banyak dah company-company yang fokus sama ada dari segi untuk penyediaan hardware dan juga platform yang sesuai untuk IoT. So kalau kita tengok daripada situ, mungkin cabaran yang dilihat di Malaysia adalah setengah syarikat yang especially SME, dia akan nampak macam high cost of investment. So maksudnya untuk menyediakan IoT infrastructure untuk kilang ataupun untuk pertanian, contohnya IoT boleh digunakan di for smart manufacturing, for smart agriculture. So mungkin high cost investment ni adalah salah satu cabaran yang kita perlu atasi. Tetapi saya rasa benda ni boleh diatasi dengan banyak produk dan juga hardware yang cost dia sangat rendah sekarang ni. So kalau dulu 10 tahun lepas kita cakap pasal open source software, tetapi sekarang ni pun dah ada open source hardware yang mana dia boleh menurunkan apa ni cost barang tu. Dari segi skill, mungkin kita boleh explore juga skill, maksudnya bagaimana
Higher Education Institute boleh menyediakan manpower yang berkaitan dan juga best practices as bila ramai orang di Malaysia implement IoT. Sekarang ni walaupun kita mungkin tak nampak dalam news banyak orang implement IoT, tetapi sebenarnya banyak company dan juga enterprise yang ada mengimplementkan IoT, tetapi dia orang mungkin tak share dia punya success story. Mungkin dia nak simpan untuk dia punya apa ni kegunaan apa semua tu kan. So tapi saya nampak saya rasa salah satu reference yang baik yang saya refer adalah di sini adalah Industry Forward National Policy on Industry 4.0 lah. So di sini kita nampak, so IoT ni dia bukan sahaja berkaitan dengan teknologi, tetapi dia merangkumi banyak aspek-aspek yang berbeza, yang mana bagi saya awareness adalah satu yang nombor satu. Lepas tu dari segi innovation, digital readiness dan bagaimana kita membuat implementation course yang attractive untuk menarik lebih banyak success factor untuk implement IoT lah. So Faiz, itu saya rasa sebersedikit mengenai bagaimana kita dalam konteks industri 4.0 dan juga IoT ini. Baiklah, terima kasih Prof. Kita dapat lihat apa yang Prof kongsikan ini, sebenarnya kita telah pun berada pada landasannya. Okey, kita telah pun berada pada landasannya dan itulah yang menjadi titik tolak untuk kita terus ke hadapan, memastikan kita tidak ketinggalan dan juga teknologi ini adalah suatu untuk kita manfaatkan. Sebelum itu, kepada para penonton yang sedang bersama-sama kita dengan dalam lensa digital hari ini, anda boleh terus kongsikan, sharekan link untuk sama-sama kita hebahkan berkaitan dengan perkongsian pada hari ini berkaitan dengan IoT. Begitu menarik sekali ya, jangan ketinggalan. Dan juga kepada para penonton yang barangkali ada persoalan-persoalan, anda boleh tinggalkan komen anda di ruangan komen untuk sama-sama mungkin untuk dapat dijawab oleh pakar kita pada hari ini, insyaAllah. Baiklah, kalau sebentar tadi berkaitan dengan bagaimanakah landasan kita di dalam arena IoT ini, sekarang kita nak tengok juga apakah cabaran dalam menerapkan IoT ini. Senang tak, mudahkah untuk kita menerapkan IoT ini? Sememangnya barangkali ada cabaran-cabarannya. Kita serahkan kepada Dr. Mazlan bagi mengupas berkaitan dengan ini, silakan. Cabaran tentulah besar kan, sebab kita atas landasan yang betul. Sama ada landasan yang kita naik tu, kita menaiki dengan kenderaan yang laju atau kenderaan yang perlahan. Kita naik basikal ataupun naik kereta ataupun naik kereta api. Itu yang kita kena tanya diri sendiri. Jadi saya amat tertarik dengan apa yang telah dibentang oleh Prof. Jadi saya nak imbas kembali dia punya sejarah perjalanan kita di Malaysia ni. Itu yang menyebabkan kita pencabaran dia banyaklah. Sebab permulaannya dari mana asal IoT itu sendiri, daripada mana asalnya IoT itu di Malaysia dia sudah dijalankan lah. Kalau kita boleh share slide So kita lihat kita masa kita buat IoT itu dulu pada awal-awal 2014, sebenarnya kita tidak sedar ada industri revolusi yang telah berlaku lebih awal. Hanya kita tiba-tiba kita disedari oleh industrial revolution 4.0. Asal 1, 2, 3 tu pun kita tidak tahu sama ada kita sudah berada atau sudah lepas, asal masih lagi berada di era-era yang lama ni. Jadi bila dia katakan era 1.0 tu, bila era tu semua gunakan tangan, mesin dan sebagainya yang manual, physical. Era 3 ni, era 2 ni bila guna elektrik. Bila elektrik dah ada, mesin-mesin kita elektrik. Kita dah era 3. Era 2. Era 3 ni bila internet, komputer dah kita pakai. Era 4 ni bila kita guna IoT tu lah. Tapi pada 2011, apabila Jerman mengatakan industrial 4.0, dia lebih pada manufacturing. Jadi bila Malaysia dia launch dia punya industry forward, dia lebih pada manufacturing punya sektor. Kita kena realize bahawa World Economic Forum katakan kita patutnya go to all sectors. Kita mesti pergi kepada sektor yang lain lah selain daripada manufacturing. Jadi kita panggil industrial, fourth industrial revolution. Jadi dia itu ada sebut tu antara industri 4.0 dengan industri revolution 4.0 tu berbeza lah. Tak sama.
Lepas tu kita pula disebutkan atau dimomokkan dengan perkataan baru, Society 5.0 pula. Apa benda? Jadi adakah Society 5.0 ni IR 5.0? Kita tak mau istilah ni disalahfahami oleh ramai orang lah. Jadi saya nak cuba bagi dia orang faham juga, sebab society-nya version ni datang daripada Jepun. So Jepun lebih bertumpu kepada community. Jadi dia bentukkan teknologi tu datang daripada community tu sendiri. Jadi hunting society gunakan, kita cari makan dengan menggunakan apa tu, hunting, memburu adalah 1.0. 2.0 bila kita dah pertanian. 3.0 dah industri dengan factory. 4.0 information society, kita dah guna internet, komputer dan sebagainya. 5.0 inilah IoT. Sebenarnya lebih kurang sama. Society 5.0 di Jepun dengan kita sebenarnya samalah, era yang sama. Hanya dia bertumpu, berpaksikan kepada komuniti ataupun manusia lah, society itu sendiri. Jadi Malaysia ni dia banyak cabaran dia. Dia merentasi daripada 2014. Saya bersama-sama dengan Prof. Hafizah dulu buat 2014 ni, National Internet of Things Strategic Roadmap. Kita hendak menjadikan Malaysia ni sebagai satu hub yang besar dalam IoT, regional hub. Kita kena menggunakan IP kita, intellectual property, kita kena design produk kita, ekosistem kita kena mantapkan. Itulah dia cita-cita kita pada National IoT Strategic Roadmap. Tapi pada awalnya di situ, rupanya ramai yang tak kenal mengenali IoT itu sendiri. Apakah IoT, apa kelebihan dia, bagaimana nak buat. Itu masa tu cabarannya terlalu awal untuk orang diperkenalkan. Jadi bila World Economic Forum dah introduce post-industrial revolution 2016, kita belum sedar lagi. Hanya 2018 kita meletakkan industry forward. Ini Malaysia punya version of industry 4.0. Lepas tu 2020, government buat 10x10 STIE, Science, Technology, Innovation dengan Ekonomi. 10 teknologi yang berkaitan kepada 10 economic sectors. Jadi kalau kita nak minta grant dan sebagainya, kita mesti tengoklah teknologi yang kaitan yang kita nak propose tu mestilah berkait dengan atau bagi impact kepada economic sectors yang mana. Dan lepas tu kita menghadapi masalah lagi. 2020 kita tahu kita dapat pandemik, lockdown, dan kita merasakan bahawa internet ada isu lah. Dulu kata internet coverage 100% tapi kelajuannya rendah dan sebagainya. Jadi masalah digital, internet access ada satu masalah. Lepas tu digitalization pun ada masalah. Kita masih lagi belum tahap di mana kesemua gerak kerja kita dalam bentuk digital. Masih ada lagi dalam bentuk manual. Jadi itu yang kita katakan banyak isu lagi. Jadi Malaysia memperkenalkan Malaysia Digital Economy Blueprint. Ya. Jadi kalau industry forward hanya menggunakan define certain pillars of technology, tapi kalau lihat pada sektor-sektor lain, mungkin kita menggunakan teknologi yang berlainan. Mungkin ada yang advanced material, ada guna bioscience teknologi, jadi ada different teknologi. Dan bila kita tengok National 4IR Policy yang dilancarkan 1 Julai 2021, baru kita tahu bahawa sepatutnya kita terpaksa lihat balik semula semua sektor, education, healthcare, agriculture, financial, you name it, logistik, semua memerlukan teknologi-teknologi dalam bentuk IR 4.0. Ini Prof. Hafizah pernah mention tadi apa kelebihan dia, tapi dia punya approach tu kita punya challenge now to get three group of people. The government ni mestilah facilitate kita, dia kena make sure enable kita punya innovation tu lebih mudahkan. Policy regulatory tu lebih memudahkan kita. Business ni semualah kena pandai, dia kena tahu, dia kena embrace. Dia tak boleh lagi wait and see. Rakyat ni kena peka bahawa ini penggunaan teknologi sebenarnya boleh membantu mereka dalam kehidupan mereka. Tak adalah kita kerja sampai 10 malam, 12 malam sebagainya. Teknologi sepatutnya membantu kita. Jadi banyaklah sektor-sektor yang sepatutnya dia boleh fokus. Yang saya nak tekankan di sini ialah macam construction pun dia dah cuba buat dia punya pillars of technology yang berbeza dengan industry forward. Dia ada building information modeling, dia ada prefabrication modular construction, dia ada 3D scanning, photogrammetry. So itu adalah untuk 4.0 untuk construction. Sebab dia berbeza, dia punya sektor dia. Jadi kita tak bolehlah guna industry forward punya pillars of technology apply kepada construction. Tak kesemuanya boleh jadi macam itu. Jadi pemahaman ya, banyak lagi yang kita perlu tekankan kepada semua orang.
Jadi pada saya, saya lihat ni ada 9 challenges yang besar-besar lah. Kalau kita tengok pertama, kita tengok business case ni, kita kena identify. Kadang-kadang orang tanya, saya nak solution ni, tapi saya kena tanya balik, apa business case kamu? Apa problem yang kamu nak selesaikan? Jadi kena berbalik kepada 7M tadi. Kalau ada masalah dalam 7M tu, itulah business problem yang kita terpaksa selesaikan. Kemudian the view business model. Sekarang maybe kita tak beli barang, maybe kita buat subscribe, atau kita sewa dan sebagainya, dia ada different business model. Proses yang baru kena terpaksa kita masukkan. Daripada 100 processes, kita boleh reducekan kepada 5 processes sebab tak menggunakan manusia di tengah-tengah. Action yang kita kena buatkan ni, keseluruhan organisasi terpaksa berubah. So the change management needs to happen dalam organisasi. Kadang-kadang orang takut teknologi baru ni mengambil kerja mereka. Di mana nak letak mereka pula nanti. Itu dia punya cabaran-cabaran, terpaksa kita bagi tahu kepada mereka bahawa dia terpaksa reskill balik. Dia terpaksa unlearn apa yang dia dah belajar lama, dia learn benda yang baru. Dan dia ni decision making process dia kena go across many department. Lagi besar department, lagi banyak department, lagi susah sebab data datang daripada different department yang sepatutnya kita share. Dia tak bolehlah kita simpan data kita saja. Kalau kita nak buat tu, kita kena change the whole culture of the organisation. Jadi tak adalah culture of digital, culture of digitalization, digital transformation kena berubah. Tak ada lagi orang yang dalam era IR 1.0 begap cuba nak berjumpa dengan IR 4.0, susah. Sebab dia masih lagi dalam era manual, analog. Jadi kita nak tukar kepada era digital. Jadi kita nak proofkan benda ni, kita tak bolehlah buat projek yang besar-besar. Kita buat pilot project, kita proof projek ni kita ni boleh dibuat, dilakukan dengan mudah, kita dapat buy-in, barulah kita boleh buat satu perubahan. Yang penting ialah talent tu mesti ada di setiap organisasi. Walaupun kita tak buat produk ni dalam dalaman, tapi kita kalau nak outsource kepada orang, kita pandailah manage produk tu atau manage vendor tu. Kita tahu apakah komponen-komponen yang penting. Jadi kita kena tahu apakah IoT tu sendiri. Tapi bila kita lihat tadi, apa saja yang kita buat boleh memberi impact yang besar kepada setiap organisasi. Hanya mindset kita kena berubah lah. Jadi saya pass balik kepada Encik Faiz. Terima kasih. Baiklah, terima kasih doktor. Bila doktor share sebentar tadi, kita lihat sebenarnya dia bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang terus boleh buat. Dia ada cabaran-cabarannya yang tersendiri walaupun kita telah pun berada pada landasan yang betul. Apapun untuk memastikan masa depan dengan lebih yang lebih baik, semestinya ada cabaran-cabarannya. Kita lihat pelbagai perkara perlu kita sentuh bukan sekadar kalau dalam IoT ni, bukan sekadar hanya pada manufacturing saja seperti mana yang doktor sebut sebentar tadi. Pelbagai bidang lain juga perlu dilibatkan, malah elemen-elemen yang perlu turut serta, yang turut serta culture-nya, talents-nya, business model-nya dan pelbagai lagi. Jadi ianya adalah sesuatu yang begitu mencabar. Apapun insyaAllah dapat kita lakukan. Sebab itu kita nak tengok juga sekarang ini di Malaysia itu sendiri, terutamanya peranan untuk membangunkan talent ataupun membangunkan manusia-manusianya serta orang kata apakah produk-produk yang boleh dilakukan, di manakah peranan universiti ataupun kolej atau industri dalam pembangunan modal insan IoT ni. Mungkin Prof boleh mulakan penjelasannya, silakan. Okay, Faiz. Terima kasih. Saya fikir di universiti kita punya fakulti yang berbeza. Kalau IoT ini sebenarnya dia boleh merangkumi beberapa fakulti ataupun bidang pengajian yang berbeza. Contohnya engineering, di USIM kita ada FCAP, Fakulti Kejuruteraan Dalam Bina, dan juga FST, Fakulti Sains dan Teknologi adalah satu fakulti yang besar juga di USIM, yang mana talent daripada engineering, daripada fakulti sains adalah modal-modal insan yang sangat relevan untuk bila kita bercakap mengenai IoT inilah. Di samping itu, saya rasa macam kita juga kita ada fakulti pergigian, fakulti
medical faculty apa ni ke kesihatan medical faculty, yang mana sebenarnya IoT ini juga boleh digunakan di dalam sektor medical. So kita memerlukan juga doktor-doktor yang faham, yang mana boleh bekerjasama dengan IT professional dan juga engineer yang boleh harness more power of IoT. Sebab IoT ni dia punya aplikasi dia tu banyak sektor, seperti yang Dr. Mazlan mention tadi tu. So mungkin kalau saya nak tengok dari segi Faculty of Engineering, mungkin saya boleh share sedikit slide. Kalau kita kata peranan apa ni faculty university dan juga dari segi Faculty of Engineering. So kita tengok Engineering Accreditation Council di Malaysia merupakan badan yang bertanggungjawab. So kalau saya boleh share skrin ni, so badan yang bertanggungjawab untuk memberi akreditasi kepada semua program-program engineering di Malaysia. So program engineering di USIM, di UKM, di UPM, di UM dan juga di Monash University for example. So semua ni memerlukan akreditasi. So kalau kita nak menyediakan model insan yang berkualiti in the future, so of course kita tengok proses dan juga prosedur yang mana kita nak melahirkan future engineers or future IT. So dalam kalau di Faculty Science Technology, kita ada M-Board juga. So saya cakap ni mungkin secara umum dari segi Board of Engineer Malaysia. So dalam program yang kita tawarkan, di mana-mana program engineering yang mendapat akreditasi ESC, kita tengok dalam banyak aspek kita panggil program outcome lah. So pertamanya kalau di bidang elektronik, so dia kena tahu betul-betul engineering knowledge tu, problem analysis, design and development of solution. So di awal tadi, so Dr. Mazlan ada mention, so one of the things bila kita nak bercakap mengenai inovasi ataupun benda yang baru, so mungkin 10 tahun akan datang, 20 akan datang, so banyak lagi benda baru yang akan datang. So the kemahiran untuk buat problem analysis, design and development tu adalah knowledge ataupun adalah skill yang sangat penting lah kalau kita cakap mengenai pembangunan insan untuk masa depan. So dia pelajar pun perlu faham mengenai konsep of investigation. Investigation ni kita nak define the right problem statement, the right problem statement, so that kita work on interesting and useful problem. Dan juga modern tool of usage ni maksudnya pelajar-pelajar sentiasa perlu di-expose, didedahkan dalam menggunakan tools yang sangat up to date, supaya dia boleh menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Di samping tu, yang macam tadi tu lebih kepada macam kita panggil macam hard skill lah. So yang program outcome dalam engineering program dan juga program-program lain, saya rasa lebih kurang sama. So kita nak juga dia ada soft skill yang baik. So maksudnya engineer and society, bagaimana peranan dia nanti. So bila dia dah graduate, so apa tanggungjawab dia terhadap environment dan sustainability. So ethic dan communication. So communication pun adalah benda yang penting. So macam mana kita do science communication. So let's say kalau pelajar tu dah jadi jurutera ataupun jadi teknologis, katakan daripada FST jadi teknologis, so dia kena be able to communicate dia punya idea very very clearly. Kadang-kadang kita ni terlalu duk fikir benda-benda kompleks tapi tak tahu macam mana nak communicate. So ni adalah perkara-perkara yang saya fikir teamwork, project management dan lifelong learning. So ini adalah perkara-perkara yang kita titik beratkan dalam pembangunan program, bukan saja engineering tetapi juga program lain di USIM lah. Mungkin saya boleh share sedikit. Baru-baru ni ada pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, pelajar tahun 3, Khairul Zihani, Khairul Iskandar, Syuhada dan juga Siti Sarah. So dia telah menghasilkan, so dalam konteks IoT ni, so dia ada satu subjek yang mana kita buat subjek tu kita panggil capstone ataupun design, integrated design project. So ini pelajar tahun 3, dia belum graduate lagi. Tahun 4, lepas habis tahun 4 baru dia graduate. So dia dah dengan peluang yang Alhamdulillah diberikan oleh
Tuan Rozaimi. So kita bawa inovasi pelajar yang daripada dalam lab tu ke laman Proxima. So ni adalah satu contoh yang mana kita pun rasa bangga lah. So apa ni, pelajar ni boleh menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat kepada real world problem. So harapan kita sebenarnya lebih banyak lagi pelajar-pelajar yang bekerja keras. So benda ni semua ni at the end of the day, kalau ada knowledge tapi kita tak ada effort yang berterusan pun tak jadi juga. So saya rasa itu antara elemen-elemen yang penting, Faiz, untuk kita tengok macam mana kita mold pelajar. Saya rasa macam banyak mengenai macam problem-based learning, project-based learning yang kita perlu terapkan supaya pelajar tu sebelum dia masuk kerja lagi, dia dah ada portfolio project yang dia dah complete. So dia macam, so future employer dia pun akan nampak, oh okay, banyak dia ni buat project-project ni and they are useful project. So saya rasa itu antara perkara-perkara yang penting lah untuk kita generate ni pelajar yang ready for industry. Terima kasih, Faiz. Terima kasih Prof. Saya lihat usaha telah pun berjalan dengan baik sekali ya di institusi-institusi pendidikan. InsyaAllah ini mampu memberikan satu loncatan, satu loncatan untuk kita terus menjayakan IoT ini, menjayakan usaha kita dalam meneruskan teknologi untuk terus ke hadapan. Baiklah, saya lihat ada soalan-soalan di Facebook. Kita mungkin akan lihat dahulu soalan-soalannya, soalan-soalan daripada penonton kita. Yang pertama, kita ada Zaim Pixel. Okay, mungkin boleh kita paparkan soalan beliau. Apakah peranan IoT di kala pandemik COVID-19? Itu dia, itu COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi IoT itu di manakah peranannya? Dan kita ada satu lagi soalan, mungkin kita terus bacakan dahulu soalan nanti untuk kita terus mengupasnya. Daripada Puan Khadijah Chamili, TS Khadijah Chamili, pengarah Aztec. Okay. Beliau ada bertanyakan, kebiasaannya apabila nak bergerak kepada teknologi baharu melibatkan kos yang tinggi untuk tujuan pelaksanaan. Pada pandangan panel, bagaimana agensi boleh gerakkan inisiatif IoT dalam skala kecil sebagai permulaan? Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Pengarah Aztec atas persoalan yang begitu menarik ini. Mungkin saya serahkan kepada panel kita untuk menjawabnya. Silakan. Okey, mungkin saya boleh jawab soalan kedua-duanya. Maybe Dr. Hafizal boleh sambah sikitlah. Untuk soalan pertama, mengatakan bagaimana IoT ni boleh memberi peranan yang penting dalam situasi pandemik yang kita hadapi inilah. Kalau kita tahu, kita berbalik pada konsep IoT itu sendiri. Adakah IoT ni sebenarnya diadakan sebab dia hendak memantau sesuatu? Dia boleh membantu kita memantau sesuatu atau kita memantau sesuatu aset. Aset tu mestilah aset yang penting bagi kita. Jadi dalam kes ini, di kala pandemik, aset yang paling penting bagi kita sebagai rakyat ialah kesihatan kita. Kesihatan kita adalah aset yang paling penting. Dan bila kita tengok dalam aplikasi kesihatan, di dalam situasi kesihatan, terpaksa kita jumpa doktor dan sebagainya. Dan bila kes-kes berlaku makin 20,000 sampai tak muat hospital dan tak boleh nak jumpa doktor dan mendapatkan pegawai perubatan yang sesuai lah. Jadi disebabkan itu, kita terpaksa juga mencari cara untuk memantau seseorang itu dari jarak jauh. Yeah. Kadangkala ada kes-kes yang tertentu, kita boleh pantau dari jarak jauh tanpa perlu berjumpa dengan doktor. Jadi kita gunakan sensor. Dalam jam ni kadangkala ada juga sensor yang tengok kita punya heart rate, blood pressure, ECG, kita punya oximeter dan sebagainya, boleh dibaca dari jarak jauh. Kalau ada sesuatu berlaku, dan kita boleh bagi trigger kepada dia. Dan tengok kalau teknologi yang lain, kita lihat bagaimana macam sebab sensor ni, IoT ni juga makan kamera juga. Jadi kamera boleh melihat dengan kita punya apa tu, temperature. So digunakan kamera buat analytics, kita secara sekali imbas boleh baca temperature orang yang datang keluar masuk dalam ni. Kalau kita tengok kat airport pun ada juga sistem tersebut kan. Kita lihat bagaimana IoT digunakan untuk robotics, untuk menghantar barang makan, untuk buat sanitasi. Kita tengok drones untuk memantau dari jarak jauh. Itu teknologi IoT yang digunakan ketika pandemik.
ya. Jadi itu salah satu contohlah yang kita boleh gunakan dalam IoT itu sendiri dalam situasi pandemik. Dalam soalan kedua, bagaimana kita nak menggunakan kalau duit tak ada? Kalau janganlah sampai kosong tak ada. Kalau kosong memang semua tak boleh buat. Okay. Jadi kalau kita ada kos yang kecil, dia IoT ni dia ada peringkat yang tertentu, ada 4 peringkat. Jadi kalau kita banyak duit, kita boleh masuk ke peringkat keempat. Kalau kita tak ada duit, kita start peringkat 1. Maknanya monitoring peringkat pertama, fasa pertama. Then dia buat control fasa kedua, dia letak actuator. Fasa ketiga, dia letak banyak sensor, dia boleh buat optimization. Fasa keempat, dia boleh make it autonomous, jalan sendiri. Banyak sensor yang intelligent. Jadi dengan cara itu, kita boleh memudahkan kita punya journey towards IoT. Jadi cara mudah, kita buat cara pemantauan. Dan bila kita nak pemantauan tu, impact dia kita kena pilih impact yang paling besar. Cost yang boleh reducekan cost, boleh increasekan productivity. Jangan projek-projek IoT tu hanya suka-suka saja. Jadi dia tidak memberi impact yang besar. Jika dia memberi impact yang besar, dia dapat buy-in from kita punya management di atas. So from there, kita dapat buy-in, kita dapat more budget to expand kita punya projek itu. Dan lepas tu, from system yang isolate, sekarang kita boleh integrate dengan back-end system. Jangan buat projek tu semua kita nak, tak boleh. Jadi cost kita tak mampu. Jadi from separate system, kita integrate the system. Once kita dah integrate system, kita get more data, kita boleh buat new workflow, new applications, new insights, machine learning, kita kena semula masukkan. Itu peringkat-peringkatnya. Nah, itu cadangan saya lah. Mungkin Prof boleh tambah? Okey, kalau saya nak tambah sedikit, mungkin saya jawab soalan kedua dulu, lepas itu soalan pertama. Soalan kedua berkaitan sebab dia, saya setuju dengan Dr. Mazlan mention tadi tu. So dalam IoT ni, sebab kadang-kadang kita melibatkan aplikasi-aplikasi baru yang belum dilaksanakan sebelum ni. Contohnya kita nak monitor sesuatu perkara yang sebelum ni kita tak pernah monitor. Katakan dalam bahasa mudah untuk pertanian lah. So kita monitor keadaan pokok, keadaan tanah, condition dekat situ. Sebelum tu memang kita tak pernah monitor. So soalan yang pertama selalunya orang akan kaitkan, adakah benda ini berfaedah. Satu, that's why the importance of POC. Bila kita buat POC, proof of concept, sebenarnya kita membuat what we call proof of value or POV. So kita nak tunjukkan sebenarnya ada value yang kita boleh dapat, yang kita boleh derive daripada pembacaan data-data daripada, katakan untuk konsep pertanian, yang mana precision agriculture sebenarnya ada benefit-benefit lain. Contohnya kita boleh jimat penggunaan baja, kita boleh sebab benda-benda apa ni yang berkaitan dengan kos selalunya adalah sesuatu yang sangat penting. So maksudnya kalau kita boleh prove sistem kita tu reduce the waste ataupun increase the productivity, increase the yield, dan juga itu adalah proof of value yang sangat penting untuk macam Dr. Mazlan kata kita nak move to the next level lah. So itu yang pertama lah untuk soalan kedua. Untuk soalan yang pertama tadi, so IoT dalam keadaan pandemik, sebab IoT ni dia sebenarnya agak besar. So track and trace, kita guna GPS location apa semua tu, GPS location tu itself adalah sumber data untuk kita tahu whereabout kedudukan pesakit ataupun jumlah orang. So ini adalah contoh-contoh yang umum lah. Saya nampak yang menarik mungkin robotik juga, so part of it juga kita boleh tengok dia sebagai aplikasi IoT. Yang contohnya hari tu saya rasa tahun lepas DF Automation so dia ada buat Makcik Kia robot, yang mana guna robot untuk masuk ke kawasan, certain kawasan bawa barang, yang mana dia boleh mereducekan risiko jangkitan kepada kita punya frontliner. So penggunaan robot for example kalau kita ada visual camera, robot tu kita boleh monitor dari luar bilik ICU for example. So kita boleh gunakan kaedah-kaedah ni untuk membantu our frontliners lah. So itu adalah sedikit Encik Faiz. Terima kasih. Saya kira jawapan yang telah pun diberikan oleh kedua-duanya, doktor dan juga prof, jawapan yang begitu membantu
dan jelas sekali. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan atas persoalan yang telah pun ditanya dan dijawab dengan begitu baik. Kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Kita sebenarnya tadi kita dah pun lihat berkaitan dengan peranan universiti ataupun institusi-institusi dalam membangunkan modal insan. Jadi kita nak tanya juga, di manakah kejayaan IoT itu sendiri? Mungkin saya berikan kepada doktor untuk menjelaskan. Okey. Kalau lihat dua perkara yang amat berkaitanlah, modal insan yang dikeluarkan dengan kerjaya. Kita mengharapkan bahawa modal insan yang kita keluarkan ni, kerjaya mereka ada di luar dan mereka mendapat gaji yang besar. Dan kita pun tak mahu nanti jurutera-jurutera kita yang keluar gajinya sama-sama macam 20 tahun yang dulu. Ini yang berlaku sekarang. Jadi mengapa sebenarnya yang berlaku sekarang? Sebab itu yang ramai tidak masuk kepada kerjaya seperti kejuruteraan macam inilah yang lebih sophisticated. Sebab gajinya, dia kata, kenapa tak berubah semenjak dari dulu? Dia lebih suka kepada social media akhirnya lah. Jadi saya nak tertarik dengan ada di apa tu, concept of producer nation. Kalau boleh share ke slide ni. Concept of producer nation ni, ini adalah berkait rapat antara universiti dengan industri yang kita ada sekarang. Bagaimana kita nak menaikkan kedua-duanya? Bagaimana permintaan apa tu, modal insan yang diperlukan oleh industri yang dijanakan oleh universiti berkait rapat dan industri ini akan terus hidup. Kita kalau selalunya sebagai, sentiasalah menjadi sebagai consumer nation, ya, asyik consume saja, okeylah. Di UCM mereka mengatakan prosumer, producer dengan consumer, tapi kita tak boleh sentiasa jadi consumer lebih, terlalu lebih compact kepada producer nation, ya. Kalau kita jadi consumer saja, kita tidak ada capability untuk invent, untuk develop, untuk innovate new product. Dan company-company di Malaysia ni susah nak maintain sebab ramai di antara kita mungkin hanya consume barang-barang daripada luar negara. Jadi kalau kita nak naikkan kita punya negara kita sebagai producer nation, industri kita mesti hidup. Bagaimana nak hidup? Market tu sentiasa akan ambil, adopt dia punya produk. Jadi untuk dapatkan adopt dia punya produk, market ni kena bagi tahu dia punya problem statement ni. Bila kita dapat problem statement ni, industri yang akan develop this product, mungkin dia tidak ada keupayaan untuk develop the R&D. Dia terpaksa outsource ni kepada universiti. Dan universiti yang ada kepakaran teknologi yang baru, boleh apa tu, increase the knowledge, akan buat new IP being owned by Malaysian companies, dan dia boleh terapkan balik dalam ke industri dalam bentuk alpha punya prototype. Yang saya masukkan alpha prototype, setakat alpha ni hanya universiti maybe hanya mampu untuk alpha sebab dalam lab saja yang dia buat testing. Sebab cost untuk testing ke prototype untuk industri, untuk beta punya prototype, dia berlainan. Cost dia agak tinggi, mungkin 10 kali ganda daripada apa yang dia minta grant daripada universiti. Jadi cost mungkin hanya industri saja terpaksa lead the project. Jadi R&D yang dibuat, dilakukan, dipas balik kepada industri. Industri create the product. Dia mesti jadi teknologi recipient lah. Dia ambil teknologi tu, dia baiki dan jadikan dalam bentuk produk dan jual di market. Dan Malaysia-nya market kena beli daripada industri ni sendiri, local industry. Jadi bila dia hidup, kita revenue yang dia dapat, dia boleh balik semula, di invest balik kepada R&D kita. Jadi dengan itu, kita ada R&D yang sentiasa ada, jurutera yang sentiasa ada, yang memerlukan skill-skill yang baru. Jadi barulah kita punya apa tu, talent tu mendapat gaji yang lebih tinggi lah daripada sekarang. Itu sebab saya panggil producer nation. Jadi untuk kerja tu, kejayaan mereka di mana? Banyaklah sekarang boleh. Kalau mereka kerja di transportation and logistik, dia boleh gunakan teknologi IoT dia yang dia belajar untuk reducekan truck-nya, operation-nya, cost, optimizing-nya, logistik-nya, proses. Kalau dia pergi oil and gas, dia boleh tahu real time data yang dia boleh ambil daripada ni untuk di-analyze di mana minyak dan sebagainya, untuk safety of the people dekat situ. Kan kalau dia buat smart city, lagi banyak smart city, macam mana dia nak increase the efficiency ataupun operational expenses of PBT katakan, atau nak bagi better quality of service applications kepada smart city citizens katakan. Tracking applications untuk track kitanya vehicle,
Dia boleh banyak area punya kerjaya yang dia boleh dia buat dengan all this payback yang kita akan lihat di sini lah. Untuk construction pun dia boleh buat. Jadi di mana sektor kerja-kerja ini dia memerlukan orang yang ada mempunyai talent yang baru yang memahami bahawa teknologi seperti IoT ini boleh diterapkan untuk keselamatan, untuk product efficiency, untuk apa tu increase manpower punya productivity, reduce the error in the factory, optimize the operations, semua ni boleh diguna pakai. Warehouse dan sebagainya. Itu sebagai contohlah kesan-kesan yang kita lihat jikalau kita dapat modal insan ni lebih ramai lagi. Sebab saya dapati bahawa dah lama kita lihat semenjak 2014, sekarang dah 2021, 7 tahun kita cuba membina, memberi awareness about IoT ni. Jadi kita tidak mahu ketinggalan. Kita sudah berada di landasan yang betul, tapi kita perlu menaiki kereta yang lebih laju lah. Itu. Saya balik kepada Pak Isa. Okay, terima kasih. Terima kasih Doktor. Semoga Malaysia as producer nation mampu sama-sama kita capai. Bagi Prof, apakah yang perlu kita lengkapkan untuk generasi akan datang? Kalau tadi kita dah lihat apa peluang-peluang ke apa ke, apakah yang perlu kita lengkapkan kepada mereka untuk generasi akan datang? Silakan Prof. Okay, soalan Faiz ni ada berkait juga rapat dengan yang modal insan kita nak hasilkan tu. Maksudnya di samping dia punya hardcore technical knowledge, sebab technical knowledge ni perlu untuk sama ada di bidang sains ataupun di bidang social science. So dia ada dia punya kompetensi dia yang perlu. So kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, kalau saya boleh share satu slide ni, dia kita tengok saya rasa banyak dibahaskan mengenai 21st century skill, yang mana yang color purple ni basically adalah foundational literacy. So kita expect semua graduate ada this knowledge. Kompetensi yang penting juga, so dalam bidang technical, bidang IoT adalah critical thinking, problem solving, creativity. So sebab kita akan sentiasa ada masalah, so saya rasa a fact of life yang kita kena akui. So every generation atau sebenarnya setiap zaman tu dia ada masalah dia yang tersendiri. Contohnya urbanization ni dia ada kebaikan dan keburukan lah. Contohnya kebaikan urbanization ni pembangunan lebih bersepadu, tetapi bila kita ada urbanization kadang-kadang ada masalah lain. Contohnya macam mana kita nak handle waste management. So that's why kita ada konsep smart city dalam one of the IoT application. So macam critical thinking, problem solving ni adalah skill yang sangat-sangat pentinglah untuk kita harness, untuk kita tajamkan kepada semua future graduate, dan juga bukan juga future graduate tetapi pekerja-pekerja yang sedang bekerja pun, saya rasa kita benda ni tidak ditelan zaman lah. So kita perlu ada skill yang baiklah dari segi problem solving skill, creativity, communication dan juga collaboration. Collaboration juga penting. So dalam konteks IoT, seorang saja memang susah untuk lebih maju. Contohnya IoT ni dia akan melibatkan, dia akan break the silo. Kita kata break the silo tu maksudnya pelajar daripada mungkin graduan daripada computer science, so dia kena bekerja dengan engineer yang ada knowledge dari segi hardware. Dia kena juga bekerja dengan subject matter expert mungkin dari bidang perubatan. So dia akan melibatkan lebih banyak collaboration. Kalau dulu kita rasa macam engineer buat kerja engineer saja, tapi saya rasa as time goes by, the need to collaborate ni dengan lebih efektif tu perlu kita tekankanlah sejak daripada kalau boleh bangku sekolah lagi lah ataupun bangku universiti. So dari segi yang karakter-karakter lain, saya rasa yang penting adalah macam kita ada macam growth mindset. Growth mindset ni maksudnya kita boleh ada kita tak kita
kita yakin yang kebolehan setiap individu tu boleh ditingkatkan lagi. So kita juga tengok dari segi leadership skill dan juga persistent ni pentinglah, supaya kalau buat benda apa ni, buat satu projek tu tak berjaya, so kita kena always kena ada persistent sampai berjaya. Sebenarnya banyak orang yang berjaya tu sebenarnya dia banyak kali fail sebenarnya. Kalau peribahasa Jepun, dia kata nana karobi ya oki, ya. Maksudnya jatuh 8 kali, jatuh 7 kali, bangun 8 kali, something like that. So kita kena develop that persistent. So along yang macam Dr. Mazlan cakap tadi tu, yang macam producer nation, kalau kita tengok di luar negara sebenarnya, so dalam konteks IoT dan juga data tu, company-company yang sangat kaya sekarang ni, contohnya Apple, Alphabet ni sebenarnya adalah Google, ada juga Microsoft, Amazon, Facebook, yang color biru ni sebenarnya adalah company yang mempunyai data yang sangat banyak. Berbanding dulu, company-company yang kaya adalah company-company minyak. So this is where people say data is the new oil. So dulu company-company minyak yang apa ni, yang kaya, sekarang ni company-company yang ada data, so adalah company yang berjaya. So maksudnya kalau kita lihat dari dua negara yang besar dalam dunia ni, so this are the company yang sebenarnya teknologi, company yang sangat berjaya. So dalam konteks Malaysia pun sebenarnya dah banyak inisiatif untuk mewujudkan startup dan juga company-company teknologi base, yang mana satu hari nanti saya harap kita boleh melonjak ke company yang boleh mencapai revenue yang sangat tinggi lah dari segi teknologi ini. Faiz. Terima kasih Prof. Semoga kita semua dapat melengkapkan diri dengan 21st century skills yang Prof kongsikan sebentar tadi. Sangat-sangat penting itu, jangan toleh ke belakang lagi. Okey, baiklah, saya ingin kita sama-sama melihat pada soalan penonton, barangkali dalam dua soalan ataupun tiga soalan lagi. Boleh kita lihat soalan yang pertama daripada Sabri Iman. Okey. Roman ingin bertanyakan, Prof dan Dr. Mazlan, boleh ulaskan kaitan antara IoT dengan blockchain dan AI? Saya juga ingin tertanya-tanya juga, macam sebentar tadi Dr. ada cerita tentang IR 4.0 kan, apa juga kaitan dia dengan IoT? Barangkali boleh kupaskan sekali di bawah persoalan ini, silakan. Okay, terima kasih. Kalau kita lihat, IoT sendiri mempunyai berbagai komponen, komponen yang penting. Dan kita lihat di antara komponen yang penting adalah sensor, connectivity, platform dengan applications. Dan kita lihat IR 4.0 ni di antara applications yang teknologi yang digunapakai ialah banyaklah, termasuk big data analytics, artificial intelligence, virtual reality dan blockchain itu sendiri. Dan blockchain adalah salah satu teknologi yang akan digunapakai. Jadi, dan Prof ada mention juga tadi, mengatakan apakah yang mengatakan IoT, data is the new oil. Jadi, dalam IR 4.0 ni, data adalah amat penting. Tanpa data, kita manusia pun juga, kalau tanpa data maklumat, kita bodoh juga. Jadi, not intelligent. Jadi, lebih banyak data yang kita serap, lebih banyak decision insights yang kita dapat, lebih intelligent kita. Jadi kita perlu lebih banyak data. Jadi bagaimana kita nak dapat data tu? Data paling mudah, sama ada kita gunakan IT-nya data ataupun IoT punya data, daripada sensor-sensor tu sendiri. Sensor yang kita ambil daripada daripada bangunan, daripada jalan, daripada tiang lampu, daripada pokok dan sebagainya, semua kita boleh ambil data daripada manusia. Data-data ni kita boleh ambil dan kita boleh make decision. Kita buat machine learning dan sebagainya. Itu antara dia punya kaitan dia dengan AR 4.0 lah. Jadi dia sebagai, bagi saya, dia adalah fundamental lah. Kalau kita nanti bila dah buat projek sebagai macam AI lah, kita buat projek, kita nak buat machine learning, kial-kial nak cek data ni. Kalau kita buat big data analytic, dia bukan gigabyte, megabyte-nya data, dia terabyte, petabyte-nya size of data. Dari mana data itu datang? Mesti datang daripada sensors. Dan IoT itu sendiri adalah core technology. Apa kaitan dia dengan persoalannya, bagaimana dia berkait dengan blockchain? Soalan ini menarik sikit. Kita tahu blockchain tu
apa tu distributed ledger, dan kita tak boleh hack in between apa yang ditransmit tu, apa yang keluar itulah dia. Yeah? Maknanya dalam blockchain ni dia ada satu konsep yang panggil smart contract. Saya tertarik dengan smart contract. Smart contract ni berlaku apabila satu event happen, kontrak akan terus berjalan. Macam kita beli barang lah. Eh? Kalau kita dah sign kontrak tu, duit akan terus dibayar. Tak adalah nak tunggu-tunggu lagi. Kalau projek tu habis, terus bayar. Itu penting. Tak adalah orang di tengah nak verify dan sebagainya. Verification tu disebabkan kita tak tahu bahawa projek tu dah siap ataupun tidak. Eh? The triggering process. Jadi dia memerlukan triggering process. IoT adalah salah satu cara untuk buat triggering. Bila dia reach a certain threshold yang bagi decision making 100% correct, dia akan triggerkan the smart contract. Jadi blockchain akan dilaksanakan waktu ketika itu. Itulah kaitan dia antara IoT dan blockchain yang saya nampak sekarang lah. Ya? Saya pass balik. Terima kasih. Okay, baiklah. Okey, baiklah. Kita akan habiskan soalan-soalan daripada penonton. Ada dua lagi di sini. Yang pertama mungkin khas untuk Dr. Mazlan. Yang kedua kita bagikan kepada Prof lah. Mungkin kita nak tanya pada Prof dulu. Soalan daripada Ahmad Farid Jamal. Okey, boleh sama-sama kita lihat. Okey, saya yakin institusi ataupun organisasi yang lama wujud telah ada banyak data yang mungkin disimpan dalam bentuk hard copy dan mungkin juga tidak dikonsolidasi. Jadi adakah data sedia ada ini boleh digunapakai dan diaplikasikan dalam pembangunan ekosistem IoT di sebuah institusi? Mungkin Prof boleh terus komen dahulu. Silakan. Okey, terima kasih Cik Farid. Soalan yang baik. So bila kita cakap mengenai data ni, dia ada banyak konteks yang berbeza yang kita cakap pasal data. So kalau kita boleh tengok satu konteks dari segi structured data dan juga unstructured data. So dalam konteks soalan Cik Farid, so data yang kita ada di dalam organisasi itu adalah sebenarnya sangat sangat berguna. So kita kena tengok balik sama ada data tu dalam bentuk bagaimana, structured ataupun unstructured. Tapi dia sebenarnya tak ada masalah kalau structured ataupun unstructured tu kita boleh ada mekanisme yang mana kita boleh guna data tu, clean the data tu. Kalau data tu mungkin tak berapa cantik, tak berapa cantik ni maksudnya tidak dalam format tertentu yang kita perlukan, so kita boleh do the cleaning process. So untuk the straight answer is that any data yang kita ada dalam organisasi adalah sangat sangat penting dan sepatutnya kita harvest atau guna data tu. Tetapi salah satu cabaran bila kita nak berhadapan dengan data ni adalah data tu kadang-kadang dia punya level of sensitivity. So setengah data tu dia sangat sensitif. So dia tidak boleh senang-wenang diambil ataupun diolah oleh orang yang tidak mempunyai authority. So itu adalah another context yang kita perlu tengok. So maksudnya kalau data tu tidak begitu sensitif dan boleh di-share antara beberapa pusat tanggungjawab dalam konteks universiti, kita panggil PTJ lah, ataupun beberapa department di dalam organisasi itu. So saya rasa adalah satu peluang yang baik di mana kita gunakan data yang pelbagai ni supaya kita boleh dapat maklumat yang lebih tepat. So dari segi hierarchy data tu, kita nak daripada raw data tu kepada information kepada knowledge kepada wisdom. So ultimately kita nak wisdom dan juga pengetahuan yang sangat baik mengenai our organization depending on the context of data yang kita gunakan tu. So data yang sedia ada, kita boleh juga combinekan dengan data yang baru. Contohnya, kalau dalam konteks smart campus, kita mungkin dah ada historical data penggunaan electricity USIM for the past 20 years. So kita nampak as campus grow, penggunaan electricity also grow with the number of student yang increasing. At the same time, kita boleh juga collect new data dari segi pembacaan meter secara automatik. Dan kita boleh combinekan semua data ni supaya menjadi maklumat yang lebih lengkap dan sempurna. Itu jawapan saya untuk soalan Cik Farid. Baik, Prof. Kita lihat ya sifat-sifat data tu juga memainkan peranan ya. Okey, mungkin Dr. Mazlan ingin menambah sebelum kita
kita teruskan dengan soalan Facebook yang terakhir. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih. Saya lihat bahawa pentingnya data ni dalam bentuk digital. Yeah. Kalau di bentuk manual ni ada yang problem ni. Sebab dulu bila kita ada website dia panggil Open Government, Open Gov-nya data. Dalam tu, dia hanya letakkan PDF-nya file. Dia letakkan graf-graf yang telah diolah dan sebagainya dalam bentuk graf. Jadi susah kita nak translate balik kepada data yang original. Yeah. Kalau data tu dalam dalam hard copy, macam mana kita nak ambil all this numbers into become digital? That's a big problem. Kecuali kalau data masih dalam bentuk PDF, kita tahulah kalau PDF kita boleh gunakan tool from PDF jadi Excel. Jadi kita dapatkan data-data tu balik dengan elok. Tapi jangan bentuk graf. Kalau bentuk graf, kita tak dapat buat apa untuk sambungkan atau integratekan dengan IoT data yang sedia ada yang real time tu. Jadi the concept of IR 4.0 nanti bila kita nak sampai kepada digital transformation, pertama kita mesti digitization. Everything from analog turn to digital, one and zeros, the numbers must be in digital form. From there, kita akan buat digitalization. So kita buat satu proses yang baru. Kita tak mahu kita punya digitalization ni, proses ni kita bila nak hantar satu borang, kita kena print out, hard copy kena sign, scan balik, hantar ke email dan sebagainya. Itu bukan digitalization, it's macam digital. From digital to analog to digital. Jadi kita kalau nak buat approve lah gitu kan. Dekat dalam kat borang semua, all digital, ID dan sebagainya. Lepas tu baru kita buat digital transformation, new business yang boleh buat business disruption. Itu pentingnya apa tu, data-data mesti dalam bentuk digital. Okay, ada soalan lain? Ais. Okay, baiklah. Kita akhiri dengan soalan Facebook yang terakhir ni. Memang Dr. Mazlan terus sambunglah dengan persoalan ni daripada Nordin Saad. Okay, sama-sama kita lihat ya. Soalan beliau berbunyi, ini terus tanya kepada Dr. Mazlan tentang solution untuk smart fertigation. Prof, macam mana kalau ada pihak yang minat untuk guna projek pelajar, Prof, untuk fertigasi? Favorite memang menyediakan platform kami untuk digunakan oleh pelajar, oleh industri dan siapa sajalah yang memerlukan. Siapa yang buat IoT ni application, macam saya katakan ni, the third component is the middleware. The platform tu perlu digunakan. Jadi platform ini untuk hostkan all the data, untuk ambil data daripada semua sensors ni, dan dia ada API, dan you boleh ambil API tu, you boleh create your own graph or you boleh create application dia. Jadi untuk smart certification memang elok. Jadi nak memudahkan apa jenis sensor, kalau you guna Arduino Raspberry Pi tu simple lah kan. Kalau you gunakan REST, MQTT pun boleh juga punya protokol untuk menyambungkannya. Ya, ini untuk memudahkan. Jadi ramai antara pelajar-pelajar di universiti memang telah menggunakan. Jadi saya pun menggalakkan apa yang pelajar di USAM pun pakai. In fact USAM, nanti Puan Khadijah pun tahu, mereka pun menggunakan platform kami. Contohnya simple. I think kalau saya allow sikit, Puan Khadijah allow saya cerita sikit lah mengenai suasananya. Konsepnya simple. Katakan di bangunan-bangunan ni mempunyai network hub. Bila network tu down, kita ingat network tu down. Sebenarnya bukan network down, kadang-kadang power supply tu down. Kan? Jadi bila power supply down, orang lain sepatutnya take the action, katakan. Mungkin facility management, bukan orang IT. Kalau network down, orang IT yang respons. Tapi kalau dalam kes macam ini, kita letak satu sensors yang boleh detect power tu down, dan kita hantar trigger ni gunakan telegram kepada orang yang menjaga maintenance tu. Jadi dia memudahkan. Jadi platform kami digunakan untuk buat triggering process. Jadi hardware tu kami gunakan daripada partner-partner kami lah. Ini untuk memudahkan. Jadi dengan cara ini dia boleh reducekan the misunderstanding, reducekan the manpower yang untuk detect. Bila dah sampai, sebelum sampai kadang-kadang power tu dah on balik. Kita tak tahu. Tapi sensor tu akan bagi tahu. Power tu dah on, tak perlulah kita balik semula. Itu cara mudah platform tu digunakan. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Kita lihat solution-solution yang ada disediakan begitu menarik sekali. Inilah manfaat daripada IoT. Menuju kepada sebelum kita berakhir untuk sesi Lensa Digital pada hari ini, kita ingin buka ruang kepada panel kita pada hari ini untuk mungkin boleh kongsikan sedikit kesimpulan daripada Prof dan juga Doktor berkaitan dengan memanfaatkan kuasa IoT ni. Silakan. Okay, kalau saya boleh mulakan Faiz, saya rasa
Saya rasa perkara yang penting untuk kita mungkin daripada apa ni audience sama ada pelajar ataupun pekerja-pekerja dalam bidang industri ataupun bidang yang lain, saya rasa nombor satu yang paling penting kita kena celebrate problem tu adalah sebagai satu opportunity untuk kita perkembangkan lagi inovasi. So nombor satu, saya rasa every problem mungkin kita boleh cari penyelesaiannya menggunakan inovasi-inovasi yang terkini dengan menggabungkan beberapa teknologi berkaitan dalam konteks IoT lah. Saya tak kata IoT boleh selesai semua masalah di dunia, tetapi masalah-masalah tertentu yang kita melibatkan collection of the data, analyzing the data and also make meaning of the data. So itu adalah perkara-perkara yang kita boleh tengok, kita boleh explore lah. Contohnya structure sesuatu bangunan tu, saya rasa pun dah banyak aplikasi yang kita boleh lihat, macam tengok apa ni condition, health condition of the building, bukan saja health condition of manusia, yang bila kita tengok dari segi apa ni quantifying the, so data ni kita perlu collect dan analyze. So every problem tu insyaAllah ada opportunity-nya, dan saya di kesempatan ni nak menyeru semua, macam kalau pelajar yang melihat menonton lensa digital kita, supaya explore banyak benda. Macam yang di USIM sendiri pun kita ada inisiatif prosumerism. So produce more, share more. So saya pun menggalakkan pelajar supaya develop dan share dia punya code dalam GitHub, for example. Contohnya, so dia akan build dia punya profile dan ambil peluang untuk collaborate dengan banyak pihak. So sebenarnya kejayaan kita tu adalah kejayaan bila kita boleh dapat peluang dan collaborate dalam dengan pihak-pihak yang berbeza. So saya rasa itu adalah tiga perkara yang saya nak highlightkan di sini lah. Baik, Dr. Mazlan, silakan. Okey, kita berbalik kepada tajuk tema kita pada hari ini, ialah harnessing the power of IoT. Memang IoT itu mempunyai potensi yang amat besar, ya, untuk sama ada untuk kerjaya kita ataupun untuk bisnes kita, memberi impact yang besar. Jadi bagaimana kita nak harness the power, kita kena juga dapatkan talent-talent yang sesuai untuk harness this IoT punya power. Jadi saya dah lama dah cuba mempromosikan dan cuba create satu gerakan atau movement yang dipanggil Generation IoT. Kita nak menjanakan lebih ramai generasi IoT yang memahami tentang IoT. Siapakah generasi IoT itu? Bukanlah orang yang dah tua atau umur, dia tak kira umur dia. Yang paling muda, yang kecil, yang tua dan sebagainya boleh adalah dia sebagai generasi IoT. Dia bukan bukan Gen Y, Gen Millennial dan sebagainya. Dia generasi IoT. Jadi mereka ni berfikiran yang very visionary. Mereka sanggup untuk belajar, untuk unlearn and relearn new things. Mereka sanggup break any barriers. Mereka sanggup bekerjasama dengan semua orang. Dan yang penting, mereka begitu inovatif dan sanggup mencuba risk taker. Inilah generasi IoT yang saya ingin lihat. Saya nampak juga dalam kalangan sosial media saya, beberapa kawan-kawan saya mereka dah begitu berminat dan menjadi dalam grup, dalam komuniti seperti ini. Jadi saya mohon selepas ini lebih ramai lagi lah generasi-generasi kita yang mengetahui pengetahuan, ilmu dalam IoT ini, sebab inilah jobs of the future. Okay, kembali kepada Cik Faiz. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mazlan dan juga Prof. IR Dr. Hafizal atas perkongsian yang begitu mendalam pada hari ini, saya kira, dan segala yang dikongsikan mengandungi khazanah-khazanah ilmu yang begitu baik untuk sama-sama kita terapkan, untuk sama-sama kita praktikkan dan jadikan amalan. Kalau harapan yang telah pun dititipkan oleh Dr. Mazlan sebentar tadi, generasi IoT, kita ingin sama-sama lahirkan generasi-generasi untuk terus mengembangkan teknologi ini dan jadikan problem itu ataupun masalah itu sebagai satu peluang, ya, dan juga prosumerisme itu sebagai salah satu IoT itu antara jalannya untuk kita menjayakan agenda prosumerisme ini. Baiklah, setelah kita berbincang
panjang lebar sebentar tadi, kita dapat simpulkan di sini betapa IoT itu mengandungi manfaat yang begitu tinggi. Dan juga jangan kita tinggalkan sesuatu yang penting ini agar kita tidak ketinggalan. InsyaAllah kita dapat mengambilnya sebagai suatu untuk memanfaatkan seluruh planet bumi ini, penduduk umat manusia ini. InsyaAllah semoga mendapat manfaat dan juga kebaikan. Jadi baiklah, sesi Lensa Digital pada hari ini berakhir di sini. Segala salah silap mewakili warga kerja ASTEC, kita memohon maaf dan juga kita mengharapkan agar dapat kita bertemu lagi di lain kesempatan dan juga masa. Semoga usaha kita dapat diperkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.